ini ada kebingungan sebagian orang mengenai pencirian Al-Mahdi. Apakah pada fisik atau nasab atau bagaimana? Karena banyak yang kemudian terkecoh oleh hadis ini. Hadis ini tidak ada masalah, tapi orang membacanya tidak sabaran. Hadisnya apa? Riwayat Imam Abu Dawud, hadis nomor 4285 dari awal kitab Al-Mahdi. Di situ Nabi SAW bersabda, Al-Mahdi minni, Al-Mahdi keturunanku, bukan keturunan Siti Qanthura. Siti Qanthura adalah istri Nabi Ibrahim ketiga yang kemudian keturunannya banyak di Asia, terutama Asia Timur atau Asia Tenggara. Ajlal jibha, jidatnya agak lebar, ya. Aknal unuf, ya. Hidungnya mancung, mungkin ada bedeknya atau gimana. Yamla'ul arda qistan wa adla, dan akan memenuhi bumi dengan qista. Qista itu keseimbangan, adla, keadilan. Kama muli'at jawran wa zulma, sebagaimana bumi sudah dipenuhi dengan kekacauan dan kezaliman. Yamliku sab'a sinin, dia akan berkuasa 7 tahunan. Nah, di riwayat lain tis asini. Hadis ini banyak kemudian disalahpahami oleh banyak orang yang berjidat lebar dan berhidung mancung bahwa dirinya Al-Mahdi. Dan tidak sedikit yang datang kepada saya dengan modal jidat lebar dan hidung mancung lalu mengatakan, Ana Al-Mahdi ya Razi, saya Al-Mahdi. Saya senyum-senyum aja, ya. Sebenarnya ini tidaklah dapat dipahami sampai Al-Mahdi itu diislah oleh Allah. Jadi pencirian jidatnya lebar segala macam itu akan sama semua. Semua yang mengaku Al-Mahdi itu jidatnya lebar, hidungnya luar biasa. Al-Mahdi hakiki, apa kata Nabi? Ini hadis Abu Dawud juga, dan hadis ini didiamkan oleh beliau, artinya hadisnya dianggap saleh meskipun ada yang mendhaifkannya. Saya cenderung mengatakan hadis ini hasan, ya. Inna bni hadha, Nabi SAW pernah diceritakan oleh Sina Ali. Jadi Sina Ali berkalam, Inna bni hadha, anakku Hasan. Nah, ini pun diperdebatkan apakah Hasan atau Hussein, ya. Anakku ini Sayyidun, samahun Nabi SAW, yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan nama itu. Nabi memberikan nama kepadanya Al-Hasan, ya. Tapi ada ihtimal bahwa ini Hussein, ya. Maka beberapa orang mengatakan Al-Mahdi keturunan Hasan. Bagi kita mudah, Al-Mahdi itu keturunan Hasan dan Hussein, ya. Saya khuruj min sulbihi rajulun yusamma bismi nabikum yashbihu fil khuluqi la la yashbihu fil khalqi. Akan muncul dari keturunannya, dari sulbinya, keturunan yang mirip dalam khuluq, akhlak, bukan dalam khalq, dalam bentuk postur tubuh. Nah, ini sangat jelas sekali, ya. Semua zakara qistata yamla'ul arda qista, lalu bercerita tentang setelah Al-Mahdi menguasai bumi. Berdasarkan 2 riwayat ini, maka dapat kita komparasi, jangan baca hadis satu-satu saja, bahwa jangan terfokuskan oleh riwayat mengenai fisik Al-Mahdi, karena fisik Al-Mahdi dan nama, apalagi nama KTP, yang disebut ismu ismi, namanya adalah namaku, itu bukan nama KTP, karena di zaman Rasul tidak ada KTP. Nabi tidak langsung mengatakan KTP-nya sama dengan KTP-ku, tidak. ID card-nya sama dengan ID card-ku, tidak, bukan itu. Isim di sini isim rohani. Isim rohaninya sama dengan isim rohaniku. Isim kalbunya sama dengan isim kalbuku. Isim nafsiannya sama dengan isim nafsiaku. Bedanya jasadnya. Kalau seandainya jasadnya khusus sama dengan Rasulullah, sangat mudah sekali untuk menemukan Al-Mahdi, sangat mudah sekali untuk membunuh Al-Mahdi, ya. Maka saya geli aja melihat ada orang ngaku Al-Mahdi, dia kira mudah jadi Al-Mahdi. Al-Mahdi bukan pengakuan. Al-Mahdi sebuah pergerakan yang digerakkan Allah, alamin haji nubuah, dan ini gerakan bukan berdasarkan ra'yu, pikiran atau tebak-tebakan, apalagi cocok lagi. Ada pertanyaan yang menurut saya menggelikan, tapi benar. Apakah atau manakah sanad Al-Imam Al-Mahdi? Ya, Al-Imam Al-Mahdi itu gelar. Imam itu gelar, Al-Mahdi itu gelar. Al-Mahdi orang yang digaiden, yang dibimbing langsung oleh Allah. Dia tidak bergerak dengan ro'yunya, dengan intelektualitas semata. Dia bergerak dengan kalbunya, dengan ruhnya. Karena ruhnya, kalbunya langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dibimbing dari kecilnya, sedari kecilnya dibersihkan kalbunya sebagaimana Rasulullah dibersihkan pada umur 5 atau 7 tahun, maka Al-Mahdi juga mengalami hal itu. Kemudian melakukan seperti manusia biasa, memerankan hal-hal yang biasa diperankan manusia dulu, beternak domba, berdagang, bekerja pada seseorang yang kemudian ternyata menjadi pasangannya. Itu mungkin akan berulang dalam formulasi yang berbeda, mempunyai kendaraan tertentu, warna tertentu, nanti akan terulang kembali. Dalam hal ini, apakah Al-Mahdi mempunyai sanad keilmuan? Tentu. Jika seorang faqih punya guru, seorang mursyid punya mursyid sebelumnya, pasti hal itu terjadi. Namun, siapakah mursyidnya? Kita tentu tidak dapat memastikan, tapi kita dapat menemukan ciri-cirinya. Bahwa al-isnad minad-din, bersanad bagian dari agama, tentu dalam thariqah dia ada sanadnya, dalam fikih dia ada sanadnya, dalam akidah dia ada sanadnya. Dan yang paling pasti, baginda Nabi SAW mengatakan apa? Al-Mahdi min walid Fatimah, Al-Mahdi minni, min itrati. Mahdi dari keturunan Fatimah, dari keturunanku. Ini asumsi saya saja. Semoga benar di sisi Allah dan Rasulullah. Hari ini kebanyakan zuriat Rasulullah, akidahnya Ahlus Sunnah dengan manhaj Asy'ariyah. Ini bisa kita cek di Yaman, di Indonesia, di Malaysia, Singapura, dan sekitarnya, di India, bahkan di Mesir, sampai ke ujung Maroko. Mereka berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Bahkan kalau daerah sana, itu mereka terang-terangan mengatakan. Besar kemungkinan seorang Al-Mahdi mempunyai sanad kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Ini tentu asumsi saya, ya bisa jadi salah, tapi insya Allah ini mendekati kepada kebenaran. Dan yang kedua, kebanyakan zuriat Nabi hari ini bermazhab Syafi'i, tapi mengerti mazhab-mazhab yang lain, seperti Al-Habib Umar, Al-Habib Al-Adni, dan para Habib-Habib di negeri kita. Kecuali ada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau Maliki, tapi juga mengajarkan Syafi'i, maka boleh disebut Syekh Maliki wa Syafi'i. Ma'an, ya, sekaligus. Besar kemungkinan, beliau juga bermazhab Syafi'i. Tapi, ini hanya asumsi saya. Karena di beberapa kitab, ulama Hanafiyah, mereka mengatakan, besar kemungkinan bermazhab Hanafiyah. Yang Maliki mengatakan, Malikiyah. Syafi'i mengatakan, Syafi'i. Hanbali mengatakan, Hanbali. Pendek cerita, Al-Mahdi menguasai semua mazhab itu. Dan apakah Al-Mahdi punya sanad tarekat? Tentu. Jika tidak, apa legitimasinya bahwa ia terhubung kepada Nabi melalui sanad keilmuan tarekat? Pasti dia juga bersanad ke Syabul Qadir Jilani. Namun, dalam riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Bukhari dan imam-imam yang lain, bahwa bersanad itu ada dua sebenarnya. Bersanad secara fisik, bertemu dengan seorang guru. Namun ada sanad secara rohani yang dikatakan oleh Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, yang bermimpi bertemu aku di alam mithali, di alam malakut, di alam jabarut, bukan alam carut marut seperti tidurnya kita. Pasti dia benarlah ia bertemu denganku. Dan dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan ar-ru'ya juz'un minan nubuwah, bahwa mimpi yang baik itu adalah sepotong sebagian dari kenabian. Maka pasti seorang Al-Mahdi mempunyai mimpi-mimpi yang terhubung kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi tidak cukup. Pasti ia sayarani yakzatan, dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW secara fisik. Namun sahabat-sahabat kan Allah, ingat tidak semua zuriat Nabi yang sering bermimpi ketemu Rasulullah itu Al-Mahdi. Apalagi diaku-aku sebagai Al-Mahdi. Tidak mungkin, karena Rasulullah ketika sudah mendapatkan nubuat, bahkan setelah diangkat menjadi seorang Rasul, beliau pun tidak terang-terangan kemudian berdakwah. Bertahap dulu. Kenapa? Karena kafir Quraisy mengancamnya.
orang Yahudi pun di masa itu ingin membunuhnya, seperti yang dikatakan oleh Bukhairah, seorang rahib ahli kitab. Tidak mungkin mengumbar, karena ini urusannya nyawa. Pasti Allah sembunyikan, Allah rahasiakan di satu tempat yang kita tidak tahu, yang diketahui hanya oleh ahlinya, oleh orang-orang yang mengenal keilmuan tentangnya. Semoga kita dapat segera mengenalnya, sehingga mengetahui visi hidup kita dan perjuangan kita yang sebenarnya. Banyak orang berbicara tentang Al-Hallaj di zaman dulu, kalau versi Nusantaranya adalah Syekh Siti Jenar. Namanya agak sedikit menggelikan karena laki-laki kok disebut Siti ya. Tapi itulah sebutan dulu ya. Mungkin dulu Syekh Said, Saida, Saidi Jenar, tapi enggak tahulah kenapa kemudian berubah. Yang dulu dikatakan nama kecilnya lemah abang dan segala macamnya. Syekh Siti Jenar ini dari masanya terlihat semasa dengan Syekh atau Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lain. Jika di kalangan pembela syariat yang zahir itu muncullah sosok Sunan Kalijaga, maka dari bab hakikat muncullah Syekh Siti Jenar. Ya, kalau boleh kita sebut, jika ulama pewaris para nabi, lalu ulama mewariskan ilmunya lagi. Pewaris Imam Abu Yazid, pewaris Imam Junaid, pewaris Hallaj, itu ada semua di zaman berikut, termasuk zaman kita. Di zaman terdahulu, pewaris Junaid al-Baghdadi itulah Sunan Kalijaga, pewaris secara kerohanian. Adapun pewaris kerohanian Al-Hallaj, itulah Syekh Siti Jenar. Sejarah pun berulang, karena cipta takdirnya sangat-sangat sama, hanya formulasinya yang berbeda. Kemudian muncullah kalam-kalam yang menunjukkan kalam-kalam mabuk bertuhan, mabuk cinta kepada Allah, mabuk dalam keahadian Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kalau Allah dalam bab akidah, alam semesta ini disebut mungkinul wujud, wujudnya mungkin. Dan dia ada, hanya ada karena diadakan oleh Allah, yang disebut wajibul wujud, yang niscaya keberadaannya pasti ada. Maka semua selain itu menjadi diadakan karena dia. Maka yang benar-benar ada hanyalah Allah. Inilah yang disebut oleh pendahulu imam-imam wujudiyah, namanya Imam Ibn Arabi, dengan al-wujud al-mutlaq. Al-wujud al-mutlaq ini, jika seseorang memahaminya dengan jalur kerohanian seperti Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar, maka yang terjadi tidak ada kata aku, tidak ada alam, yang ada hanya Allah Sang Pencipta. Alam ini dianggap semu dalam bab ahadiah tersebut. Meskipun di alam sadar kita mengatakan kita ini ada, Allah ada, dan wujud kita real, wujud Allah lebih real, tapi oleh mereka yang sedang mabuk cinta dalam ahadiah keesaan Allah, hanya Allah semata. Mirip-mirip seorang yang kasmaran, dia hanya melihat kekasihnya saja yang paling cantik, paling indah, paling gagah. Maka di saat itu, kemanapun dia memandang, yang terbayang adalah wajah kekasihnya. Seperti cerita Laila dan Majnun. Majnun memandang tembok pun yang muncul wajah Laila. Apalagi melihat siapapun, sahabat yang melakukan Allah, Syekh Siti Jenar. Kemudian sebagaimana Al-Hallaj mengatakan hal yang mirip. Mengatakan, jika Al-Hallaj mengatakan, di dalam jubahku adalah Allah, tiada kecuali Allah, maka Syekh Siti Jenar lebih dahsyat lagi, di dalam dirinya hanya Allah, wujudku adalah wujud Allah. Itulah Syekh Siti Jenar. Inilah cerita awal kenapa muncul satu zikir, satu wirid yang disalahgunakan oleh orang kebatinan. Wujud ingsun atau zat ingsun, zat Allah, sifat ingsun, sifat Allah, nama ingsun, nama Allah. Ini kalam tidak boleh dilafazkan kecuali orang sedang mabuk. Orang mabuk tidak dikenakan hukum syariat karena dia mabuk sampai kesadaran dia kembali. Tapi beberapa orang-orang yang melanggar kaedah ini, melanggar dharma kaedah seorang pezikir perindu kepada Allah, dia membacanya sebelum dosis itu dibolehkan kepadanya. Maka yang terjadi,
muncullah kelompok wujudiyah di tahun 1400-an, 1500-an, 1600-an, 1700-an, itu kemudian terjadi pergolakan dahsyat di Nusantara. Maka muncul nanti ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, kemudian juga Nuruddin Araniri, semuanya berbicara itu. Dan puncaknya itulah Syekh Siti Jenar. Apakah kemudian Sunan Kalijaga mengkafirkannya? Kita belum menemukan satu nas, satu teks, satu riwayat dalam kitab-kitab baik yang berbahasa Pegon ataupun bahasa yang aksaranya Hanacaraka yang sampai kepada kita bahwa Sunan Kalijaga mengkafirkannya. Tidak, tapi seperti dulu Imam Al-Junaid mengatakan kepada Hallaj, wahai Hallaj ya Aba Mansur, la yaqta'uka ila dam, tidak ada yang bisa menghentikanmu wahai Hallaj kecuali hukum pancung, yaitu darah yang diteteskan. Dan itu sangat mengerikan sekali. Ajaran ini belakangan dibahasakan secara lokal, disebut dengan kehadiah itu manunggaling, manunggaling keesaan Allah, kesatuan Allah. Ya. Tidak ada yang bersatu, hamba tidak bersatu dengan Allah. Kenapa? Hamba dianggap tidak ada. Maka manunggaling jangan diartikan Syekh Siti Jenar bersatu dengan Allah. Kenapa? Yang wujud cuma Allah. Syekh Siti Jenar hanya bayang-bayang. Tapi orang-orang yang kemudian lancang mau menerjemahkan ajaran Syekh Siti Jenar kemudian mengatakan Syekh Siti Jenar mengajarkan persatuan dengan Allah. Wallahi iyyakum bihi. Syekh Siti Jenar Al-Hallaj tidak pernah mengatakan itu. Tapi mereka sedang mabuk dan mereka mengatakan hanya ada wujud tunggal. Itulah manunggaling. Kaula Gusti, ketika mereka merasakan bahwa diri mereka tiada di hadapan Allah, seperti seorang guru tidak memandang dirinya punya derajat keilmuan di hadapan gurunya. Kenapa seorang Syekh Siti Jenar tidak boleh merasakan dirinya tiada di hadapan Ilahi? Maka teman-teman sahabat melakukan Allah, jika Imam Bukhari dulu mengatakan mastaskartu nafsi ila ala Ali Ali ibn al-Madini, aku tidak pernah merasa kecil, aku tidak pernah merasa lebur kecuali di hadapan Ibn al-Madini. Kenapa Syekh Siti Jenar tidak boleh mengatakan itu? Kenapa Al-Hallaj kita larang mengatakan ma fi jubbati illallah? Kan dia sedang mabuk asik dengan kekasihnya. Kita belum sampai kepada kerinduan itu. Kenapa kita salahkan orang yang merindu? Maka sahabat-sahabat yang mengatakan Allah, mari berhusnuzan. Apa yang terjadi di zaman mereka, itu sunatullah. Secara hukum fikih, betul pelakunya harus ditanya, dieksekusi. Jika terbukti kemudian ada hal yang berbahaya, mungkin seorang hakim qadhi mengatakan kamu dipenggal. Tapi sekarang ilmu itu sudah dibuka. Apakah kita masih salah faham lagi? Maka benarlah Imam Ghazali. Beliau mengatakan, seandainya saya jadi hakimnya di zaman Hallaj, saya akan selamatkan Al-Hallaj. Saya akan bebaskan Al-Hallaj. Maka kami pun jika pantas mengatakan itu, akan mengatakan yang sama. Jika di zaman itu kami menjadi hakimnya, tentu kita akan memaklumi Al-Hallaj, memaklumi Syekh Siti Jenar. Tentu kita tidak pantas tentunya mengatakan hal itu, hanya Allah lah yang memantaskan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.